Padahal waktu itu Jepang lagi on fire kan. Nah, waktu gue kesana, malah jagoan gue yang kalah, men. Parah. Padahal gue udah pasang taruhan sama temen gue. Rugi gila gue. Eh, gue tinggal bentar ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, justru Kak Kia yang rekomendasiin film itu. Ya udah, gue tonton aja. Dan hai, ternyata... Apa kabar? Buset, ganteng banget, coy. Udah lama banget ya. Oh ya, by the way, kalian masih inget gue gak? Kalian Kia, Mona, Hatsuki sama Chika kan? Masih kok. Kalau gak salah lo Darren kan? Atlet nasional cabur renang. Gila sih lo terkenal banget sekarang. Oh ya, selamat ya. Lo habis dapat medali emas kan waktu di London kemarin? Thanks ya, Mon. Oh ya, kalian apa kabar? Kuliah di mana sekarang? Kami semua kuliah di Universitas Sakura. Kalau lo, kuliah di mana sekarang? Kalau tahun ini sih masih fokus turnamen. Tahun depan baru daftar. Rencananya sih mau daftar ke Universitas Olahragaanku. Oh ya, Kia. Lo gimana nih? Udah punya pacar belum? Sabi kali deket sama gue lagi. Lo bisa aja deh. Gue baru aja tunangan. Oh ya, kenalin nih teman gue, Lala sama Lexa. Kalau Lala belum punya gebetan, kalau Lexa udah punya crush. Ya Lala, salten ya. Hai Kupret, Darren. Kenalin, gue Lexa. Panggil aja Lexa. Gue Darren, salken ya. Oke, salken juga ya. Gue jadi bingung. Sebenarnya dia tuh suka sama Kia apa sama Lexa? Ya emang gitu kelakuannya si kunyuk. Dia tuh kelewat friendly sama cewek-cewek. Gue yang dulu satu sekolah sama dia mah udah hafal banget sama kelakuannya dia. Udah jelas kalau tujuannya dia kesini tuh buat ketemu Kia. Tapi kenapa dia malah ngelirik Lexa? Lo sebenarnya udah move on belum sih bang? Lo masih suka sama Kia? Terus kenapa lo juga sewat Lexa dideketin? Enggak tuh, gue kagak sewat Lexa dideketin Darren. Gue tuh cuma kasihan. Soalnya dia tuh suka bego kalau suka sama cowok. Karena Darren itu cuma suka sama Kia. Tapi daripada Kia sama Darren, mending sama gue deh. Ya udah kalau gitu gue masuk duluan ya. Bye. Oke. Parah, dia sekarang ganteng banget gak sih, Mon? Nah kan, gue bilang juga apa? Apaan sih, orang biasa aja kok. Masih mending adit sih menurut gue. Kapan lo kesini? Lo jangan nyusahin gue ya. Bentar lah bang, kasih gue waktu 15 menit lagi, please. Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. The phone you are trying to reach is switched off. Please try again. Halo? Kok baru diangkat sih? Kamu sama siapa di sana? Ya sama teman-teman lah. Bukan, maksudku kamu bisa enggak cepat pulang? Aku enggak mau ya kamu lama-lama di sana. Enggak mau ah, males. Ngapain aku pulang buat lihat Elonot lagi nempel-nempel sama kamu, ha? Mending gue di sini sambil cuci mata. Apalagi di sini Darren ganteng banget tahu. Aku masih belum tidur. Kalau aku tinggal sekarang nanti aku dimarahin papa, Yang. Ya udah kalau gitu kamu di situ aja terus jagain dia. Yang, bisa enggak sih enggak usah ngambek? Habis ini aku kesana kok. Tapi aku harus nunggu dia tidur dulu. Suara apaan tuh? Kamu lagi sama siapa di sana? Yang! Jawab! Yang! Kurang ajar main ditutup gitu aja. Guys, gue ke toilet bentar ya. Tolong jagain HP gue. Kenapa ditutup teleponnya? Kamu gak lagi sama dia kan? Iya, lagi di toilet. Gak usah bohong. Gua gak bego ya. Tadi gua dengar suara aneh sebelum teleponnya ditutup sama Kia. Suara apaan tuh? Apaan sih lo gak jelas banget deh. Emang suara apa yang lo dengar? Gak usah belaga bego ya. Gua tahu dari di situ. Sekarang lo jujur deh sama gua. Lagi apa dia sama Kia? Terus tadi itu suara apa? Kamu nanya itu suara apa? Aku kasih tahu ya. Itu suara Darren lagi nyepok Kia. Puas semua. Mampus lo gue kerjain. Loh, kakak mau kemana? Kok aku ditinggal sih? Ih. Halo, lo di mana sekarang? Gue ada di depan klub. Tadi gue sengaja ngikutin Kia sama temen-temennya. Ternyata mereka itu datang ke sini buat ikutan reuni, El. Dan tau gak sih, mereka itu mau ikut lomba dance. Gila, kayak caper banget gak sih? Ya udah kalian tungguin gue di situ. Gue bakal nyusul dari belakang. Gue siap-siap dulu, oke? Oke. Awas lo, Kia.
Beraninya lo pilih gue. Sekarang lo pilih Truth atau Dare? Dare. Kalau gue pilih Truth, ntar aib gue kebongkar lagi. Sekarang gue minta lo buat kirim chat dan mengungkapkan perasaan lo sama cowok yang lo suka dan lo kagumi. Boleh siapapun deh. Ih, kagak malah. Malu gue. Ntar dia kepedean lagi. Kalau lo malu, lo bisa tarik lagi chatnya setelah 3 detik. Gampang kan? Lagian cuma chat doang kok, bukan langsung. Bener banget. Ini tuh cuma games. Lo bisa tarik lagi chatnya kalau semisal lo gak mau dia tahu. Tapi bener ya. Ya udah. No. 3 detik kan? 1, 2, 3. Easy. Gak ada yang lebih susah lah. Eh, kenain aku dong. Pengen kali aku yang kena. Anjrot, kenapa gue mulu sih? Punya dendam pribadi apa lo sama gue, ha? Mampus. Lex up lagi yang kena. Cepet Lex, Truth or Dare? Dare. Aib gue terlalu banyak buat lo tahu semua. Heh, awas lo ya, lo pilih gue lagi. Gue jadiin botol jamu lo ya. Apa tantangannya, woy? Awas aja ya, lo kasih gue tantangan yang aneh-aneh. Tenang, ini tuh gak susah kok. Tantangannya, seharian ini lo gak boleh ngomong kasar. Meskipun lagi debat sama siapapun, lo harus menggunakan bahasa yang sopan. Bisa kan? Terus kalau gue keceplosan gimana? Ya lo bakal kena denda. Dendanya traktir kami. Ya. Ntar gue traktir cilok lo semua sampai muntah-muntah. Siapa nih yang bakal kena? Ayo cepetan woy. Yah, yes. Truth or dare, Kia? Truth aja deh. Gue lagi mager soalnya. Kalian mau nanya apa? Ya udah, sekarang lo jujur deh sama kita-kita. Kenapa lo dari tadi bad mood banget? Apa lo masih kesel karena kejadian tadi? Emang apa sih yang gak lo suka dari cowok lo? Banyak. Dia tuh ngeselin banget tau. Kenapa sih harus ada Elonot di antara hubungan gue sama dia? Mana munafik banget lagi, alergi put gue. Kayak gitu juga Kak Juna belain dia. Masa dia gak tahu sih kalau Elonot tuh bohong? Kayak bego banget gitu loh. Gue tebak pasti abis ini dia bakal minta maaf sama gue. Selalu kayak gitu terus. Capek rasanya cuy. Awas aja kali ini gue gak bakal maafin dia. Kalau gak gitu dia gak bakal berubah. Gue lihat-lihat dia tuh makin deket sama Elana ikut gesrek juga otaknya. Iya, sobat deh gue. Pengen gue jambak rambutnya sampai botak. Dasar Junet gak ada akhlak. Junet gila. Lo juga setuju kan, Mon? Dia ada di belakang lo. Siapa yang udah gila? Gue. Ya, lo bener banget. Gue emang udah gila. Bodo amat. Mohon maaf ya kak, tapi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Karena gedung ini sudah disewa khusus untuk acara reuni kami kak. Jadi yang boleh masuk hanya tamu undangan kami saja. Itu pun harus pakai dress code seragam sekolah ya kak. Oh my god, berani banget loh yang larang-larang gue. Lo tuh gak usah patuh-patuh sama aturan. Jangankan gedung ini ya, gigi lo aja bisa gue beli. Mohon maaf ya kak, kami memang ada tamu dari masyarakat umum. Tapi itu khusus untuk peserta lomba dance, Kak. Dan itu pun harus pakai undangan khusus. Jadi Kakak tetap gak bisa masuk. Mohon kerjasamanya ya, Kak. Tolong jangan bikin onar di sini. Oh, pakai undangan khusus ya. Kalau pakai ini kira-kira masih butuh undangan khusus gak? Apa? Masih kurang? Kata duitan lo ya. Nih, gue tambahin. Jadi, gue boleh masuk kan? Iya, bisa kok, Kak. Bisa diatur. Nah, gitu dong. Kami ini aslinya baik kok. Nih, gue tambahin. Tapi ada syaratnya. Daftarin gue sama teman-teman gue lomba dance. Bisa kan? What? Gila lo ya. Kita tuh gak ada persiapan, El. Tenang. Gerakannya gampang kok. Skill menghafal kalian itu kan di atas rata-rata. Buktinya pasrah aja lo hafalin. Ini tuh cuma ngedance. Ngapain takut coba? Kita jauh lebih berbakat daripada mereka. Enggak. Gue belum mau ikut ngedance ya. Ngedance itu kayak cewek banget gak sih? Gue gak bisa, karena gue tuh tomboy. Lagian di sini gak ada Joe. Jadi buat apa gue capek-capek ngedance? Udah, lo tuh gak usah banyak bacot. Ikut aja kenapa sih?
Nanti kalau deketin Jo juga bakal kita bantuin kok. Yain aja deh. Ya udah kalau gitu silakan tunggu di ruang ganti ya, Kak. Ini biar saya yang ngurus. Pasti dia ngirimin spam chat gak jelas lagi. Males gue bacain, mending turu. Kenapa dia ngeliatin gue mulu? Sapa aja kali ya? Sayang banget dia sekarang udah punya pawang. Ternyata gak sia-sia gue kesini. Seru juga jahilin cowoknya Kia. Apaan sih? Lo pikir gue ngomong apa, Pak? Terus, liatin aja terus. Gak ada acara-acara wisata masa lalu ya. Gue gak suka lo ngeliatin cowok lain. Jadi gak usah TP-TP. Kalau lo gak mau nurut, pulang dari sini lo gue hukum. Alah, bacot kau. Lagian posesif banget. Biasa aja kali. Orang gue juga biasa lihat Elana nempel-nempel sama lo. Lo pikir gue gak tahu? Lo itu ngeselin banget tau gak? Dia mah seenak jidat meluk-meluk. Lo juga pasrah-pasrah aja kan? Jadi kalau sekarang lo cemburu sama gue, ya udah makan tuh cemburu lo. Emang enak cemburu? Iya, aku minta maaf. Itu kan yang pengen lo denger dari gue. Mau gimana pun dia itu udah kuanggap adekku. Aku juga bingung ya harus kayak gimana. Masa iya aku cuekin dia? Kalau gitu berarti aku gak tahu diri dong. Adik angkat sih adik angkat, tapi yang gak usah peluk-peluk juga lah. Gue muak ya liat dia caper terus sama lo. Kalau lo masih belum bisa tegas sama dia, gue bakal ngambek terus. Sampai lo bener-bener sadar kalau dia tuh munafik. Ya udah kalau kamu masih ngambek, gak apa-apa kok. Gimana? Baju pilihan gue bagus kan? Cocok banget sama konsep dance kita malam ini. Lo udah stres apa gimana sih, El? Kayak gini lo bilang bagus. Rame banget kayak pasar, coy. Lo tahu kan kalau gue sama Iren tuh tomboy. Baju kayak gini tuh bukan style kita, ya, Ge. Mending pakai baju yang tadi deh. Ini baju bangsawan tau. Ini biaya sewanya tuh mahal. Please deh, gak usah norak ya. Pakai aja apa yang ada. Hai semuanya, masih pada semangat. Kesempatan gue buat TP-TP sama Arya. Pokoknya gue gak boleh kalah sama Alex sama nenek peyat itu. Please deh, ini tempon gue banget. Apa sih kayak anak TK anjir? Wah, penonton sangat excited banget ya bun. Kira-kira siapa nih yang akan menang? Dan akhirnya kita sudah sampai di dua peserta yang terakhir nih. Inilah penampilan terakhir dari tim Elana, lalu dilanjut oleh tim Kia sebagai penutup. Silakan kakak.
미끄럽다고 그렇게 쳐다보면 어떻게 하면 좋을지. I'm so high. 난 너무 예뻐요. I'm so fine. 난 너무 매력 있어. I'm so cool. 난 너무 멋져. I'm so so so. 예, 네, 봤을 때 뭐랄까요, 뭐. 이 kok dance mereka lebih bagus sih? Gak terima gue. Halah, mereka tuh gak bakal menang. Lo pegang deh kata-kata gue. Justru kita yang bakal menang. Terus kita bakal liburan deh bareng cowok-cowok. Udah, lo tuh gak usah marah-marah. Kalah juga gak apa-apa kok. Woi, kalau ngasih poin tuh yang adil dong. Ah, kalau ini sih udah jelas jurinya sih yang gak beres. Woi, ngapain kalian berdiri di situ? Akuin aja lah kalau dance kita tuh gak kalah bagus dari punya kalian. Lagian dance kalian kaku gitu, aneh lagi. Kalau emang skill lo bagus, sini battle sama gue. Berani gak? Beli topi di rumah Anjani. Mental Yupi mana berani? Ayo terima aja, woi. Berani gak? Kalau kalah tuh terima aja. Nora deh. Kita lawan Kiot. Sorry, Elana and the gang lebih kece. Bagus apa? Sebenarnya kami gak apa-apa sih kalau kalian yang menang. Toh kami ikut lomba dance cuma buat ngeramain acara ini, bukan buat battle sama kalian. Lagu banget lo ya. Gue juga gak sudi kali battle sama lo. Iuh, dasar bocah gak ada otak. Awas lo sampai sama ya, Cil. Astagfirullahaladzim. Kok lo ngomong kasar sih? Mbak, ya Allah. Gak boleh mbak, nanti Allah marah. Siapa yang ngajarin kayak gitu, ha? Astagfirullahaladzim. Ngatain besti gue bocah gak ada otak. Lo kali yang gak ada otak. Emangnya lo umur berapa, ha? Gak usah sok berkuasa ya mentang-mentang lo cutting. Dasar nenek-nenek. What? Ih, beraninya lo ya manggil gue nenek. Ya kan emang lo selalu minta dihormati, nenek tua. Oh, gak mau ya dipanggil nenek tua. Ya udah, sesepuh asrama. Gak mau juga ya. Ya udah. Barang antik kampus. Ayo dong cepetan battle, woi. Gue sabar dong sense-sense-ku. Bikin gue grogi aja deh lu pada. Ya udah, karena gue sombong dan suka pamer. Nih, gue kasih paham lu semua ya. Musrik. Musrik.
Apa sih orang gak sama kok gerakannya? Yang kompak dong. Gak usah baper, Beth. Kan cuma battle. Gak usah baper, say. Kan cuma battle dance. Ih, awas lo ya. Gak bisa ya? Kesian. Beli nanas di rumah Kang Dadang. Kalau panas tuh bilang. Aduh, ngajakin pantun, Lex. Ke Semarang ngajak si Aidance. Pulangnya bawa labu. Mohon maaf nih ya, mau nanya. Si tuh mau ngedance apa cosplay jadi babu? Pikminya modelan kayak gini gue pik sih. Mereka apaan sih, caper banget deh. Mana Arya senyum-senyum lagi ngeliatin mereka. Ih, gue gak terima ya lo kopas gaya gue. Ngedek lagi, kalian tuh gak cocok ngedance pakai lagu ini. Stop, waktu habis. Dan dikarenakan battle-nya sudah selesai, kami para juri sepakat untuk memilih tim Elana sebagai pemenang. Karena apa? Karena tim Kia kami anggap terlalu rusuh dan brutal ke lawan. Selamat ya tim Elana. Loh, jadi yang dinilai bukan dance-nya. Jurinya emang ada gila-gilanya. Iya nih, gak jelas banget jurinya. Mereka itu makan duit haram, guys. Tadi gue lihat dia dikasih duit sama Elana. Hajar aja dia, guys. Hey, pick me, turun lo dari panggung. Dasar curang. Ih, tahu banget lo ya. Orang gue kasih dia duit biar gue bisa daftar lomba kok. Kalau gue menang, ya itu artinya bonus buat gue sama teman-teman gue dong. Lo semua tuh gak usah sirik. Emang geng gue tuh beda dari cewek-cewek yang lain. Gak usah banyak bacot, so imut lo, dasar pikmi. Hello, gue gak pikmi ya. Gue itu emang imut dan cute dari lahir. Soalnya wajah gue tuh baby face gitu. Kenapa? Sirik lo ya, dasar. Kalian tuh yang pikmi. Elana pikmi, Elana pikmi. Ih, mana ada penonton pikmi. Turun lo rambut pink. Woi, jangan rusuh, woi, tertib, woi. Aduh, gak apa-apa kalah, guys. Mending kita flash move aja yuk. Gerakannya gampang kok. Mau gak? Mau! Ayo! Ih, mereka kekanak-kanakan banget deh. Yeah. Awal.
pemenang dari lomba dance ini akan dapat tiket liburan gratis ke Bali selama 1 minggu ya teman-teman. Mereka juga akan dapat fasilitas hotel. Kalian gak notice gue sih? Hih, Kiot kenapa gatel banget sih nempel-nempel mulu dari tadi? Jijik banget deh gue. Gitu amat dah dia ngeliatin cowok gue. Dasar cewek gatel. Kerjain ah. Sayang, aku sedih banget gak bisa menang lomba. Mending kita pergi aja yuk. Atau kita ngedate di asrama aja. Bentar. Lo bilang apa tadi? Sayang. Iya, kita pergi aja yuk dari sini. Tumben manggil sayang. Kesambet apa nih? Lo ngapain sih? Kok malah ngambil HP? Gue rekam. Coba ulang, ngomong sayang lagi kayak tadi. Langka banget tahu momen kayak gini. Habis itu kita pergi dari sini, cepet. Gak jadi deh, males. Dasar gak peka. Dia itu mau manas-manasin lo anak bego. Hah? Allahu Akbar. Apaan sih lu ngagetin gue aja, Pak? Ariot, mana gaji gue? Saking bucinnya sama Kiot, lu sampai lupa tanggung jawab ya kalau lu tuh harus ngasih gue gaji. Iya, nanti bawel. Paham kondisi dong. Ya udah pergi yuk. Males banget lihat yang loting menang. Pergi kemana? Serah deh. Wih, udah selesai nih acaranya. Pergi yuk. Lah, kok gitu sih? Kok kalian gak mau nungguin kami? Kan kalian menang, jadi kalian wajib di sana sampai acaranya bubar. Bosen lah kalau nungguin kalian. Ya udah pergi aja yuk. Gas lah, tinggalin aja mereka di sini. Lah, lo kakak mau kemana? Kok aku ditinggal sih kak? Haha, kakak tungguin. Maaf ya kak, gak boleh pulang dulu. Kakak ini belum menerima hadiahnya. Kan kakak-kakak ini menang. Jadi tunggu sebentar ya kak, biar kami data dulu sekalian foto untuk bukti penyerahan. Alah bacok banget sih lo kak. Banyak banget sih aturannya. Hei jenglot pink, congrats ya bestan. Awas lo ya. Ngajar nomornya gak aktif. Dibohongin kita men. Mana dia minta duit banyak banget lagi. Gila ya padahal mereka ganteng-ganteng loh. Kasian deh gue. Semoga cepet obat deh. Apaan dah tuh cewek? Percaya kok sama gosip murahan. Ini tuh gara-gara Lexat sama Lalat. Mereka tuh jadi gosipin kita yang enggak-enggak. Kita udah gak bisa lagi nunggu Pak Bon men. Kita dobrak aja pintunya. Biar masalah ini tuh cepet kelar. Kagak kuat gue lama-lama. Yaudah ayo. Gas. Oh ya, Mona mana? Bukannya tadi semobil sama kalian ya, Lex? Kok lo bawa mobilnya Joko sendiri? Mereka tuh mau ngedate, tapi cuma berdua. Makanya gue pulang cuma sama Lala. Katanya sih sekalian jalan-jalan. Lagian tempat ngedate-nya mereka nggak jauh kok dari asrama. Kalau semisal jalan kaki paling cuma 5 menitan. Ya udah sih, biarin aja. Nanti juga pulang sendiri. Kalau lo kesepian, nanti gue temenin lo di kamar. Alah, nggak usah. Gue tuh cuma takut aja ada apa-apa di jalan sama mereka. Kan mereka nggak bawa kendaraan. Dah malam lagi. Wah gila, udah kayak cahaya ilahi, silau banget mata gue coy. Buset, itu bokapnya Mona kan ya? Mampus, Mona kan gak ada. Gimana nih? Aduh gimana, gue juga bingung. Kamu Kia ya? Iya om, tumben om kesini. Ya om mau nanya, kamarnya Mona sebelah mana ya? Ini om bawain makanan buat dia. Mona sekamar sama saya om, tapi sekarang dia lagi kuliah malam. Iya om, Mona lagi ada kuliah malam. Hah? Kuliah malam? Kan Lala bilang dia ngedate, gimana sih kak? Ngedate? Ih, Lala. Enggak kok om, Mona tuh lagi kuliah malam. Mungkin yang dimaksud Lala tuh beda orang om. Kan yang namanya Mona bukan cuma anak om. Enggak kok, di sini yang namanya Mona cuma satu. Gak usah didengerin om, Lala ini anak baru soalnya. Om tinggal aja makanannya, biar om juga gak capek nunggu di sini. Bener om, om titipin aja makanannya ke kami. Nanti kami kasihin ke Mona kalau dia udah pulang. Oh gitu ya, yaudah tolong ya Kia. Maaf nih om ngerepotin. Ini kan ada dua tas, yang satunya buat Mona, yang satunya lagi buat Arya. Minta tolong ya nak, tenang aja ini om bawain banyak biar bisa dibagi sama kalian juga. Oh iya om. Makasih ya om.
Aduh gawat cuy, Mona sama Joko ngedate di mana coba? Jangan sampai deh mereka simpangan sama bokapnya Mona. Ya emang kenapa sih? Kan Kak Mona udah gede. Lagian kalau nanti simpangan kan bagus, pasti Kak Joko langsung dapat restu, terus happy ending deh. Happy ending matamu. Gak ada happy ending. Yang ada Mona tuh dimarahin sama bokapnya karena pacaran sama Joko. Bokapnya Mona itu gak suka sama Joko, paham? Jadi selama ini mereka backstreet. Lah kenapa? Kan Kak Joko ganteng, baik, kaya, pinter. Kurang apa lagi coba? Bokapnya Mona sama bokapnya Joko itu musuhan karena persaingan bisnis gitulah. Sampai perusahaan keluarganya Mona tuh bangkrut. Makanya sampai sekarang bokapnya Mona gak suka sama keluarganya Joko. Oh jadi gitu. Ya ampun sayang banget. Gimana Ki? Udah nyambung belum? Mereka kan gak jauh dari asrama. Takutnya simpangan di jalan. Sama, gue juga mikirnya kayak gitu. Tapi teleponnya tuh gak diangkat-angkat sama Mona. Mon, jangan balik dulu Mon. Bokap lo habis dari asrama nyariin lo. Tunggu sampai setengah jam baru lo balik. Gue takut lo bakal simpangan sama bokap lo. Lo kenapa? Gawat, katanya Kia papa ke asrama dan sekarang lagi berjalan pulang. Gimana dong? Gue takut kalau bokap gue lewat sini. Ya udah, kita main di taman aja gimana? Bokap lo nggak mungkin lewat situ, soalnya nggak searah sama rumah lo. Kita main di taman sampai jam 9 aja. Pasti bokap lo udah pulang jam segitu. Oke, gue setuju. Makasih ya bang. Sama-sama mas. Pulang yuk, udah jam 9 nih. Pasti papa juga udah sampai rumah. Nanti dulu ah, 30 menit lagi. Jarang-jarang tahu kita bisa ngedate berdua gini. Dasar, padahal kan kita tiap hari ketemu. Ya tapi kan kamu sibuk, jadi ya sama aja. Dasar anak zaman sekarang. Masih SMP bukannya sekolah yang bener malah pacaran. Sekarang dia lagi kuliah malam. Ya Mona lagi ada kuliah malam. Hah? Kuliah malam? Kok Lala bilang dia ngedate? Gimana sih kak? Sambil main amuroci anun cak amudo moruge jeosimanan de to tiga na na.